Kakinya sangat panjang dan lurus. Kecantikan seperti itu sangat aneh. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memiliki aura yang tak terlukiskan. Wanita ini sangat cantik, tetapi dia memiliki pesona yang tak terlukiskan. Dia terlihat baik dan menarik perhatian orang. Wajahnya asmara dengan sedikit bangsawan. Mata Phoenix merahnya yang ramping seksi dan menawan. Mudah tersesat di dalamnya. Kincuan sendirian. Changlan dan yang lainnya tidak ada di sini. Dia sebenarnya ada di sini untuk melihat Kincuan. Kincuan berdiri dan tersenyum, permaisuri, Tolong maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Tuan, Anda terlalu sopan. Saya di sini untuk mengganggu Anda," kata Permaisuri sambil tersenyum. "Suaranya sedikit serak dengan sedikit kedinginan. Suara magnetis, seksi, dan dingin seperti ini sangat enak didengar. Itu membuat orang ingin mendengarkan ceramahnya. Kincuan menggelengkan kepalanya, "Silakan duduk. Apa yang ingin kamu minum? Apapun, maka aku tidak akan berdiri di atas upacara." Permaisuri duduk di hadapan kincuan dengan santai, tapi dia memberi banyak tekanan pada kincuan ini karena kultivasi wanita ini sangat menakutkan. Dia tidak bisa melihatnya di masa lalu, tapi sekarang mata dewa emasnya telah menembus. Dia bisa melihatnya, bahkan jika ada perbedaan besar dalam kekuatan. Wanita ini adalah Raja Surgawi, Raja Surgawi tingkat ketiga. Setelah alam dewa surgawi adalah alam dewa surgawi, dan setelah itu adalah alam Raja Surgawi. Kincuan baru saja memasuki alam dewa surgawi, tetapi permaisuri ini sebenarnya adalah Raja Surgawi. Raja Surgawi, ini adalah dunia yang sangat menakutkan. Jangan berpikir bahwa Kincuan jauh dari alam Raja Surgawi. Nyatanya, perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara matahari dan bulan dengan kunang-kunang. Siapa yang tahu berapa banyak jurang yang ada di antaranya? Untuk prajurit biasa, setiap wilayah kecil di antaranya memblokir banyak orang, dan mereka tidak dapat menerobos seumur hidup. Kincuan tahu bahwa dia pasti bisa mencapai alam Raja Surgawi, tetapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mungkin lama, atau mungkin tidak lama. Sekarang, Kincuan hanya kekurangan alam, fisik, teknik, dan dao. Hanya dalam hal kekuatan dia kurang. Selama wilayahnya sama, tidak masalah untuk melintasi wilayah. Namun, beberapa alam tidak dapat dilintasi. Misalnya, alam Raja Abadi. Kincuan tidak takut jika dia bertemu dengan seniman bela diri alam kerajaan surga. Dia bahkan bisa membunuh seniman bela diri kerajaan surga rilem biasa. Inilah mengapa dia begitu kuat dan menakutkan. Dia adalah eksistensi menakutkan yang bisa melampaui alam. Namun, jika dia bertemu dengan seorang ahli di alam kerajaan surga, dia mungkin tidak akan bisa menang. Namun, dia masih yakin bahwa dia tidak akan terkalahkan. Setidaknya, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Raja Abadi, bahkan jika itu adalah Raja Abadi yang paling lemah dan terlemah, dia tidak akan mampu bertahan melawan mereka. Ini adalah hukum Dao Surgawi, perbedaan kekuatan. Jika seseorang dapat menerobos ke alam Raja Abadi, mereka harus mencapai standar itu. Di dunia Raja Abadi, ini adalah standarnya. Tidak peduli seberapa menantang surga Anda, selama Anda masih berada di alam Raja Abadi, Anda tidak akan bisa mengunggulinya. Ini adalah hukumnya, ini adalah batas Dao Surgawi. Sebenarnya Permaisuri sangat penasaran dengan kincuan. Lagi pula, tidak semua orang bisa menggunakan metode seperti itu untuk menyingkirkan Rohin. Awalnya, dia berpikir bahwa dia benar-benar ahli. Tapi ketika dia melihat kincuan, dia sedikit terkejut. Alam Zun surgawi, tidak ada kesalahan. Orang yang bisa menyingkirkan Roh Yin ini hanya berada di alam surgawi, Zun. Selain itu, dia hanya berada di level rendah. Untuk sesaat, dia linglung. Apakah menurutmu aku terlalu lemah untuk menyingkirkan Roh Yin? Kincuan tersenyum dari tatapannya yang terkejut dan ketidakpercayaan seketika itu, dia tahu bahwa dia meragukan kekuatannya. Mata Tuan benar-benar tajam. Saya minta maaf kepada Tuan. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya terkejut kata Permaisuri. Kinchuan tidak menyangka wanita ini begitu jujur. Dia buru-buru berkata, "Kamu terlalu sopan." "Oh, benar. Aku bertanya-tanya mengapa Permaisuri mencariku." "Tidak banyak. Jenderal Gongsun telah memberikan kontribusi besar kepada bangsa. Dia telah menjadi tentara sepanjang hidupnya dan hanya memiliki seorang putra pada usia ini." "Saya senang untuknya, tetapi saya tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kudengar tuan telah menyembuhkan anak itu, jadi aku datang menemuimu karena penasaran," kata Permaisuri. Kincuan tersenyum dan mengobrol sebentar, dia sebenarnya menyukai karakter jujur wanita ini. Dia adalah penguasa suatu bangsa, permaisuri yang mulia. Jarang baginya untuk berbicara dengannya dengan sopan setelah melihat kekuatannya. Adapun dia bisa menyingkirkan Roh Yin, tidak ada yang bisa dibanggakan. Lagi pula, Roh Yin sangat langka dan orang-orang Shanghai tidak cukup mampu. Ini takdir kita bertemu, terlepas dari alasannya. Takdir kita duduk di sini berbicara. Apakah kamu ingin minum anggur? Ini benar-benar anggur yang enak. Aku jamin kamu akan puas. Kincuan tersenyum, permaisuri tertegun. Dia tersenyum dan berkata, "Jika demikian, maka saya akan meminta secangkir untuk dicoba." Kincuan mengeluarkan anggur plum blossom. Namun, anggur bunga plum ini berbeda dengan anggur bunga plum biasa. Meskipun bahan utamanya adalah bunga plum, ditambahkan embun bunga plum, rasanya bahkan lebih enak daripada anggur plum blossom. Saat toples dibuka, aroma manis memenuhi udara. Itu seperti aroma bunga plum di udara dingin yang menggigit. Itu bahkan lebih memabukkan. Wewangian memasuki tubuh melalui pori-pori dan masuk ke organ dalam. Dalam sekejap, dia merasa seluruh tubuhnya jernih. Permaisuri air menarik napas dalam-dalam dan perlahan menghembuskannya. Dia melihat anggur di depannya dengan tak percaya. Kincuan sudah menuangkan secangkir untuknya. Itu berkilau dan tembus cahaya, tanpa setitik debu pun di atasnya. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Kincuan tersenyum. Bersulang, permaisuri memegang cangkir anggur, mendentingkannya dengan milik Kincuan, dan perlahan menyesapnya. Dia menutup matanya dan terlihat sangat cantik. Eyelinernya yang panjang dan sempit, hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang indah, jika digabungkan menjadi satu, pasti lebih indah dari lukisan terindah. Dia menyesap dan tubuhnya membeku. Aroma samar itu sangat ajaib. Saat mengalir ke tenggorokannya, seluruh tulang punggungnya terasa sejuk dan nyaman. Itu naik ke atas kepalanya dan turun ke ujung jari kakinya. Setiap bagian tubuhnya bergetar. Momen kenyamanan itu tak terlukiskan. Nyatanya, itu tidak lebih lemah daripada saat pria dan wanita mencapai puncaknya. Kesenangan semacam ini membuat seseorang tidak bisa berhenti. Hal itu membuat seseorang tidak mau melakukannya terus-menerus karena akan menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Seteguk anggur ini setiap hari adalah sebuah kemewahan. Anggur yang enak, anggur yang enak, permaisuri memandang kincuan dengan matanya yang indah. Pada saat ini, mata Poenixnya yang sempit dipenuhi dengan keracunan. Kincuan sedikit terkejut. Wanita ini tidak perlu menggoda untuk bisa membuat seseorang tidak bisa berhenti. Namun, setelah mengetahui bahwa dia adalah bawahan Permaisuri, tidak ada yang berani mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memiliki ide tentang dirinya. Ini adalah nasib Permaisuri. Tidak ada yang berani berinisiatif merayu mereka, dan mereka hanya bisa mencari sendiri. Namun, ada terlalu sedikit orang yang bisa menarik perhatian mereka. Banyak Permaisuri bahkan tetap melajang sepanjang hidup mereka. Jika Permaisuri menyukainya, aku bisa memberimu beberapa toples. Kincuan tersenyum seorang pria tidak merebut apa yang disukai orang lain. Terima kasih, tapi terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Saya sudah puas bisa minum secangkir di sini, kata Permaisuri dengan sangat serius. Aku punya banyak anggur ini. Jika kamu benar-benar menyukainya, jangan berdiri di atas upacara. Kincuan tersenyum. 2082 Permaisuri mengeluarkan barang untuk diberikan kepada Kincuan dan mengatakan sesuatu yang bahkan tidak bisa ditolak oleh Kincuan. Ini bukan sesuatu yang berharga. Saya harus mengatakan bahwa saya tidak tahu untuk apa itu digunakan. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa asal-usul item ini tidak sederhana. Terlebih lagi, itu terletak di posisi paling berharga di sana. Tempat posisi terpenting kedua adalah harta karun. Permaisuri tersenyum, "Kincuan tertegun, maknanya jelas. Wanita ini memberitahunya bahwa barang yang dia berikan padanya lebih berharga daripada harta. Namun, dia juga mengatakan bahwa dia tidak tahu untuk apa itu digunakan. Mengingat statusnya, dia tentu saja tidak akan mengatakan hal yang baik. Oleh karena itu, ketika kincuan melihatnya, dia tertegun." Orang lain mungkin tidak tahu, tapi sekarang kincuan tahu bahwa ini adalah batu berwarna kuno. Satu-satunya hal yang istimewa tentang itu adalah penampilannya yang luar biasa. Warnanya abu-abu dan sangat megah, bentuknya silindris, panjangnya sekitar setengah kaki, dan setebal pergelangan tangan. Saat permaisuri menyerahkannya, wajahnya sedikit merah. Ini karena benda ini dapat dengan mudah membuat orang memikirkan benda tertentu. Namun, kincuan masih mengambilnya, mata ilahi emas telah melihat betapa berharganya benda ini. Namun, Bukan batunya yang berharga, melainkan benda di dalamnya. Ini karena ada dewa setengah dewa di batu ini. Benda ini sangat berharga, sangat berharga. Ini adalah sesuatu yang bisa membuat banyak orang berdarah. Itu bahkan lebih berharga daripada harta karun. Dengan benda ini, seseorang pasti bisa menjadi dewa. Demigod adalah dunia yang menakutkan. Itu adalah awal dari dunia yang benar-benar kuat. Apa itu ketuhanan? Kincuan tidak mengerti, meskipun dia bisa melihat bahwa ini adalah dewa setengah dewa, itu terlalu misterius. Ini adalah ketuhanan demigod dalam legenda Dewa Raja yang saleh, dan Dewa Perang semuanya memiliki ketuhanan mereka sendiri. Ini adalah hal terpenting yang membedakan dewa dari keberadaan lainnya. Hanya dengan benda ini, seseorang bisa menjadi dewa yang kuat. Saat ini, kincuan tidak dapat mencapai level itu, tetapi dia tahu bahwa hal ini pasti hal yang baik. Sayang sekali, kincuan tidak dapat menerimanya karena permaisuri tidak tahu apa itu. Jika pihak lain ingin memberinya ketuhanan demigod, itu berarti pihak lain mengetahui nilai sebenarnya dari item ini. Tapi sekarang dia tidak tahu, jadi kincuan mengembalikannya memegang satu bagian. Permaisuri tersipu, dia memelototi kincuan dan berkata, "Aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan itu. Aku harap kamu tidak keberatan." Dia sebenarnya sangat malu ditolak oleh pihak lain. Dia tidak tahu mengapa dia memberinya benda ini sebelumnya, tapi sekarang dia sedikit menyesal. Itu sangat memalukan. Benda ini terlalu mahal. Aku tidak tahan. Aku bisa memberitahumu apa itu kincuan tersenyum. Permaisuri masih malu. Dia memandang Kincuan dan tahu bahwa dia serius. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, terlepas dari apakah itu mahal atau tidak, aku sudah memberikannya padamu. Barang ini milikmu sekarang. Ini adalah ketuhanan dari setengah dewa. Kata-kata Kincuan mengejutkan Permaisuri. Kincuan tidak tahu apa itu ketuhanan. Dia hanya tahu bahwa itu sangat mahal dan tidak biasa. Dia juga tahu bahwa itu adalah ketuhanan, ketuhanan demigod. Dia juga tahu bagaimana menggunakannya. Permaisuri tertegun. Dia tahu betapa berharganya seorang dewa. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa itu ditempatkan di posisi paling penting. Bahkan harta yang paling berharga pun diletakkan di sampingnya. Sekarang, dia mengerti bahwa hanya sesuatu seperti ketuhanan demigod yang memiliki nilai seperti itu dan memenuhi syarat untuk ditempatkan di posisi paling penting. "Karena aku sudah memberikannya padamu, tidak ada alasan bagiku untuk mengambilnya kembali. Kamu harus menerimanya," kata Permaisuri dengan serius. Seorang pria tidak mengambil apa yang disukai orang lain. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau tidak, aku akan merasa tidak nyaman juga. Benda ini tidak cocok untukku, tapi cocok untukmu. Kincuan tersenyum. Kamu mesum. Wajah permaisuri memerah. Kincuan tertegun. Dia memandangnya dengan garis-garis hitam di dahinya dan berkata, "Kamu adalah permaisuri yang bermartabat. Omong kosong apa yang kamu pikirkan. Hal-hal tidak sehat apa yang kamu pikirkan. Bajingan bau!" Wajah permaisuri menjadi semakin merah. Dia sangat malu sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Kincuan melihat benda di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia menyimpannya dan akan mengembalikannya padanya saat dia melihatnya lagi. Sangat disayangkan, benda ini hanya bisa digunakan oleh wanita. Kalau tidak, jika dia bersikeras memberikannya kepadanya, dia akan menerimanya. Namun sekarang, setelah dia mengatakannya, kekuatannya dapat digunakan. Oleh karena itu, kincuan memutuskan untuk mengembalikannya padanya. Lagi pula, mereka hanya bertemu secara kebetulan, dan tidak ada alasan baginya untuk menerima hadiah sebesar itu. Namun, apa yang tidak diharapkan kincuan adalah bahwa wanita ini terlalu banyak berpikir. Dia seorang permaisuri yang cantik, sebenarnya memikirkan hal-hal seperti itu. Sebenarnya, itu bukan masalah besar; itu normal untuk ingin menemukan seorang wanita. Namun, rasanya sangat tiba-tiba. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Sayang sekali, takdir membodohi orang. Dia menggelengkan kepalanya dan menenangkan dirinya. Kemudian, dia mulai berkultivasi secara normal. Kultivasi tidak dapat diganggu. Dia hanya bisa berkultivasi sedikit demi sedikit. Dia memurnikan esensi dari langit dan bumi ke dalam tubuhnya, dan mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Ini adalah energi vital yang paling stabil, andal, dan kuat. Makan pil atau bahkan beberapa seni jahat dapat langsung menyerap energi vital orang lain untuk digunakan sendiri. Keuntungan dari ini adalah cepat. Setelah menyerap beberapa ahli, seseorang bisa menjadi ahli. Namun, jika fondasinya tidak kuat, ia bisa dengan mudah runtuh, mengamuk, atau bahkan hancur sendiri. Ini adalah keadilan surga. Menyerap energi vital orang lain tidak akan pernah bisa mencapai kondisi paling murni. Ini berarti akan selalu ada sedikit bencana. Mungkin itu tidak akan meledak seumur hidup, atau mungkin meledak besok. Namun, meski begitu, tetap menarik banyak orang untuk berkultivasi karena banyak orang yang biasa-biasa saja. Mereka mengambil risiko karena putus asa. Lagi pula, ada kemungkinan besar mereka bisa menjalani kehidupan yang damai. Sepanjang jalan, kincuan mengolah sebagian besar sendiri. Diagram Yin yang terus-menerus mengubah energi vital paling murni dari luar untuk diserap kincuan. Dia menyerap esensi matahari, bulan, dan kekuatan bintang-bintang. Ini adalah kemampuan tubuh tiran yang luar biasa dan diagram harta karun Yin yang. Oleh karena itu, kekuatan kincuan telah meningkat, tetapi dia masih merasa agak lambat. Namun, manfaat dari harta tertinggi ini juga terlihat jelas. Energi vital yang diubah dari benda ini membuat kultivasi kincuan sangat stabil. Itu benar-benar tak tertembus, lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Kincuan mengesampingkan beberapa pikirannya yang bersemangat. Sekarang, dia menenangkan dirinya. Terobosan Mata Dewa Emas berarti ada terobosan besar dalam kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Orang harus tahu bahwa terobosan Mata Dewa Emas adalah karena ada kemajuan dalam melihat sesuatu. 2083. Ini juga salah satu alasannya. Hari-hari yang membosankan tapi memuaskan. Kincuan baru saja berkultivasi dan tidak keluar. Changlan dan yang lainnya juga berkultivasi. Changlan pergi ke pengasingan. Sekarang, setiap orang memiliki halaman mereka sendiri. Kincuan membutuhkan kedamaian. Dia ingin mempelajari formasi dan jimat. Ada juga beberapa serangan yang perlu disempurnakan. Ini adalah kekuatan dari Golden Divine Eye. Itu bisa disempurnakan. Hati Kincuan seperti air yang tenang dan dia memasuki alam magis. Dia tidak memiliki keinginan dan kultivasinya meningkat pesat. Sayangnya, dia tidak bisa mempertahankan keadaan ini terlalu lama. Seminggu tidak buruk, kultivasinya meningkat dua tingkat dan dia mencapai tingkat tiga dari alam yang mulia surgawi. Ini adalah terobosan alami dengan mengandalkan energi murni. Beberapa hari ini, dia tidak dalam pencerahan. Periode pencerahan sangat singkat. Kadang-kadang, itu hanya waktu hembusan nafas dan kadang-kadang, itu hanya waktu ketika dia tertegun. Rasanya seperti seumur hidup telah berlalu dan dia tiba-tiba memahami sesuatu. Peningkatan ini menantang surga. Meskipun waktunya singkat, itu menantang surga. Keadaan Heart of Tranquil Water murid pribadi secara alami jauh lebih buruk daripada pencerahan. Namun, itu memiliki keuntungan karena bisa bertahan lama. Dalam seminggu, Qin Chuan telah menembus dua alam kecil. Selanjutnya, energi esensinya telah meningkat beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Setelah mandi, dia pergi ke halaman dan membuat sepoci teh. Dia minum perlahan dan dalam suasana hati yang baik. Keadaan ini sangat bagus dan dia menyukainya. Jarang memiliki suasana hati seperti itu, jadi dia sangat bahagia. Dong dong dong. Ketukan lembut di pintu membuat Qin Chuan tercengang, tetapi dia tersenyum dan berjalan mendekat. Seharusnya bukan Chang Lan dan yang lainnya. Mereka semua tahu aturannya. Biasanya, Ketika seseorang mengasingkan diri, semua orang akan menunggunya keluar. Pintu terbuka itu adalah seorang wanita permaisuri. Ini adalah kediaman jenderal. Agak aneh bagi permaisuri untuk datang ke sini. Yang terpenting, dia datang dari tempatnya, namun dia tetap tersenyum dan berkata, "Silakan masuk." Permaisuri mengangguk dan berjalan ke meja dan duduk. Kincuan menuangkan secangkir teh untuknya, dan duduk. Dia menatapnya dan merasa bahwa dia enak dipandang. Pria semua seperti ini, lawan tertarik. Ini adalah hukum alam. Tentu saja, Kincuan tidak punya pikiran. Dia hanya melihat dan mengagumi. Terkadang, dia benar-benar hanya melihat dan tidak memiliki pikiran kotor. Mengapa Permaisuri datang ke sini? Kincuan bertanya. Tidak apa-apa, aku di sini hanya untuk minum teh denganmu. Bukan, Permaisuri berkata dengan lembut sambil melihat cangkir teh. Kincuan terkejut. Tentu saja, Anda dipersilakan kapan saja. Untuk beberapa alasan, suasananya sedikit canggung. Kincuan dan dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan dewa setengah dewa, tetapi memasukkannya ke dalam kotak brokat. Saya akan mengembalikannya kepada Anda. Gunakan seolah-olah saya menulisnya di selembar kertas, kata Kincuan. Aku berkata bahwa aku akan memberikannya padamu, kata Permaisuri sambil menatap Kincuan. Aku tidak membutuhkannya, hanya wanita yang bisa menggunakannya. Kalau tidak, aku tidak akan mau mengembalikannya padamu. Kincuan tersenyum. Permaisuri air menatap kosong ke Kincuan. Melihat bahwa dia tidak berbohong, dia tersenyum, mengambil kotak itu dan menyimpannya. Dia tidak membukanya, hanya menatap Kincuan, dan tiba-tiba tersipu. Apakah kamu punya keluarga? Kincuan tercengang. Setelah beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya secara mekanis. Ya, saya punya beberapa anak. Permaisuri menundukkan kepalanya, mengakui, dan berdiri. Kincuan mengira dia akan pergi, jadi dia juga berdiri. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, wanita itu berkata, Bisakah kamu berjalan denganku? Wanita ini berbicara secara acak dan tidak memberinya jawaban. Kincuan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Misalnya, dia bertanya apakah dia punya keluarga, hanya ada satu kalimat, dan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Apakah itu pertanyaan biasa atau alasan lain? Jika dia mengatakan bahwa dia ingin dia menjadi suaminya, kincuan tidak akan percaya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ini terlalu melodramatis. Lagi pula, ini baru kedua kalinya mereka bertemu, tapi kata-katanya sangat membingungkan. Kincuan berdiri dan menganggukkan kepalanya. Baiklah. Tuan Kin, menurut Anda apa yang dianggap hidup seseorang tidak sia-sia? Permaisuri berjalan sangat lambat dan berbicara dengan sangat pelan, tetapi itu membuat orang merasa sedikit berat. Selama kamu hidup tanpa penyesalan, maka itu tidak dianggap sebagai hidup yang sia-sia. Kincuan tertawa. Dia tidak menyangka wanita ini akan menanyakan pertanyaan ini. Mereka yang mengajukan pertanyaan ini umumnya adalah orang-orang yang tidak bahagia. Dia adalah permaisuri, penguasa negara besar. Keberadaan seperti itu sebenarnya tidak bahagia. Kebahagiaan itu tak ternilai harganya. Kebahagiaan sejati sangat sulit didapat. Ada banyak jenis kebahagiaan dan pengejaran kebahagiaan juga berbeda. Tuan Qin, bagaimana pendapatmu tentang wanita yang menyukai wanita? Permaisuri bertanya dengan lembut. Pada saat ini, Qin Chuan benar-benar merasa kalah. Dia benar-benar tidak bisa mengikuti ritme kata-kata wanita ini. Wanita menyukai wanita. Qin Chuan memandang wanita ini dengan aneh. Dia tidak akan mengajukan pertanyaan ini tanpa alasan. Alasan yang paling mungkin untuk pertanyaan ini adalah karena dia menyukai wanita. Dia adalah seorang wanita, tapi dia masih menyukai wanita. Ini benar-benar terlalu boros. Inilah yang dirasakan kincuan-kincuan Kin berkata dengan canggung. Seks yang sama adalah cinta sejati. Tubuh permaisuri bergetar, kemudian dia menatap kincuan dan menatapnya. Ini membuat kincuan merasa sangat tidak nyaman. Dia tertawa canggung. "Itu mengapa kamu menanyakan ini, Tuan Kin? Jangan beritahu saya apa yang saya katakan hari ini," kata permaisuri. Jangan khawatir, saya akan berhenti di sini. Saya bukan orang yang banyak bicara, dan saya tidak akan bergosip di belakang seseorang. Kincuan menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak suka bergosip di belakang seseorang. Setelah permaisuri pergi, kincuan menggelengkan kepalanya. Wanita ini benar-benar sedikit aneh. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya, dan kincuan juga tidak ingin terlalu dekat dengannya. Dia hanya orang yang lewat di sini dan tidak perlu terjerat di sini. Kincuan tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi setelah Permaisuri pergi, hatinya berantakan. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan hal itu kepada Kincuan. Meskipun dia tidak banyak bicara, dengan otaknya, dia secara alami mengetahui banyak hal. Dia merasa bingung. Setelah kembali ke istana, dia duduk di sana dengan linglung. Sayang, ada apa? Suara mempesona terdengar. Setelah itu, seorang wanita yang sangat menggoda muncul. Wanita ini seperti persik madu. Dia adalah seorang wanita di antara wanita. Dia memiliki sosok iblis, sosok iblis yang nyata, tetapi dia memiliki wajah seorang malaikat. Dia memiliki wajah murni yang tak terlukiskan murni, matanya yang berair dan jernih, serta lekukan bibirnya yang indah. Wanita ini adalah eksistensi yang bisa merenggut nyawa pria. Pada saat ini, dia memeluk bahu wanita itu dan mencium wajahnya dengan lembut. Dia adalah tutor kekaisaran, tutor kekaisaran permaisuri. Bersama dengan permaisuri, dia menguasai bangsa surga. 2084 Permaisuri melihat kembali ke tutor kekaisaran. Keduanya adalah orang terdekat di dunia, meskipun mereka tidak berhubungan. Mereka rela menyerahkan segalanya untuk satu sama lain. Mereka adalah guru dan murid, tetapi mereka juga kekasih dan kerabat. Awalnya, permaisuri mengikutinya untuk berlatih dan menjadi muridnya. Belakangan, tingkat kultivasi permaisuri naik, bakat bawaannya tinggi, dan mereka berdua seumuran. Pada akhirnya, kekuatan mereka setara. Keduanya adalah penguasa bangsa surga dan penguasa nominal dunia ini. Permaisuri memandang orang yang paling dekat dengannya dan perlahan berkata, "Bagaimana jika suatu hari aku jatuh cinta dengan seorang pria? Wanita itu tertegun dan menatap permaisuri. Orang seperti apa permaisuri itu? Kalimat ini cukup untuk menjelaskan banyak hal. Ini bukan ujian, itu pasti berarti bahwa masalah ini sudah terjadi." Keduanya sebenarnya sangat dekat, tetapi mereka tidak secara eksplisit mengatakan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Mereka juga tidak mengatakan bahwa mereka menyukai wanita. Meski tidak mengatakannya, semua orang tahu bahwa karena mereka berciuman, tidur bersama, dan saling berciuman, ini sudah menjelaskan semuanya. Karena mereka telah mencapai tahap ini, sangat sulit untuk membalikkannya. Tutor Kekaisaran memandang Permaisuri, bingung, dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak akan meninggalkan satu sama lain dan bahwa kita tidak boleh jatuh cinta dengan laki-laki? Laki-laki sangat kotor." Permaisuri menghela nafas pelan, "Aku masih sama. Aku hanya mengatakan, jika... Kak, apakah kamu akan jatuh cinta dengan seorang pria?" Kakakku yang baik, kamu tidak perlu menyembunyikannya. Jangan khawatir, aku tidak akan ikut campur jika kamu menyukai seorang pria. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Katakan padaku, siapa itu. Aku ingin melihat apa laki-laki yang bisa membuat adik perempuanku yang baik jatuh cinta pada laki-laki. Kata tutor kekaisaran dengan serius. Permaisuri menganggukkan kepalanya. Aku hanya memiliki kesan yang sedikit baik tentang seorang pria. Menurutku, pria itu tidak seburuk itu. Aku belum jatuh cinta padanya. Kakak, perasaan ini sangat aneh. Sungguh, sangat aneh. Saat ini, Permaisuri Wanita merasa sangat rumit. Hatinya benar-benar sangat rumit. Perasaan seperti itu, terutama saat dia bersama Qin Quan, adalah perasaan yang tidak dia miliki saat dia bersama guru kekaisaran. Selama ini, dia telah berprasangka buruk terhadap laki-laki. Namun, pelindung nasional merupakan pengecualian. Kemudian, Qin Quan menyembuhkan anak itu, jadi dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Ketika dia berinteraksi dengannya, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa dia berbeda dari pria lain yang pernah dia temui. Kakakku yang baik, kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak menyukainya. Kamu sudah jatuh cinta padanya, tetapi kamu belum mengetahuinya. Aku hanya ingin tahu apakah laki-laki begitu baik. Tutor kekaisaran memandang permaisuri dengan bingung. Imperial Preceptor adalah orang yang teguh. Faktanya, dia menyukai pria pada awalnya, tetapi tunangannya bersama wanita lain, dan dia memergokinya di tempat tidur. Yang terpenting, kepala wanita itu terkubur di bawah selangkangan tunangannya, dan dia telah melihatnya dengan jelas. Dia merasa bahwa laki-laki sangat menjijikan. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis muda yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Itu. Di sisi lain, sang permaisuri telah ditanamkan gagasan bahwa laki-laki itu kotor dan jelek. Kesan pertama adalah yang terkuat. Oleh karena itu, keduanya, dua wanita yang semurni batu giok, menemukan kebahagiaan dan kepuasan mereka sendiri bersama. Secara psikologis, itu sama dalam semua aspek. Tidak ada gangguan eksternal, tidak ada perbedaan antara Anda dan saya. Untuk waktu yang lama, kedua belah pihak tidak mengizinkan orang luar untuk bergabung, baik pria maupun wanita. Orang-orang takut terbiasa dengannya. Kebiasaan adalah keberadaan yang paling menakutkan. Karena itu, lambat laun mereka terbiasa satu sama lain. Tapi kali ini, permaisuri tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasa pria tidak seburuk itu. Sangat manis melihat wanita dan pria lain mesra. Selain itu, normal bagi pria dan wanita untuk membentuk keluarga bersama. Mereka tidak diterima oleh orang lain. Tubuhnya normal. Jadi, perasaan naluriah ini muncul begitu pikiran ini tumbuh. Dia akan berkata bahwa dia tidak bisa memperbaikinya. Oleh karena itu, dia pergi mencari kincuan untuk kedua kalinya. Juga, beberapa hari ini, ketika dia bersama pembimbing kekaisaran, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Sepertinya tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan yang tak terduga. Rasanya aneh, begitu perasaan ini muncul, semuanya berakhir. Itu tidak bisa berlanjut. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia sengaja atau tidak sengaja menolak keintiman guru kekaisaran. Namun, pembimbing kekaisaran tidak memperhatikan apapun. Tapi hari ini, ketika permaisuri mengajukan pertanyaan seperti itu, pembimbing kekaisaran secara alami mengerti. Meskipun dia tidak marah, dia memiliki niat membunuh. Niat membunuh ini bukan terhadap permaisuri, tetapi terhadap pria yang disukai permaisuri. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak yang baik, siapa pria ini? Saya sangat penasaran dan ingin bertemu dengannya. Kakak, aku tahu kamu ingin membunuhnya, tetapi kamu tidak bisa melakukan ini." Itu bukan salahnya, kata Permaisuri dengan serius. Guru Kekaisaran memandang Permaisuri, kedua wanita cantik itu saling menatap, tidak menyerah. Setelah beberapa saat, pembimbing Kekaisaran menghela nafas, "Kakak yang baik, kamu sudah dewasa. Kak, biarkan alam mengambil jalannya." "Oke," Permaisuri mengerutkan kening. Dia tahu bahwa pembimbing Kekaisaran tidak akan membiarkan ini pergi karena dia terlalu mengenal saudara perempuannya. "Aku berjanji padamu, aku tidak akan membunuhnya," kata guru Kekaisaran setelah sekian lama. Permaisuri tersenyum dan memeluk guru kekaisaran. Terima kasih, saudari, karena pembimbing kekaisaran telah mengatakannya. Dia pasti akan melakukannya. Tindakannya membuat guru kekaisaran mengerutkan kening lagi. Adiknya yang baik ini ingin berterima kasih padanya karena ini jelas bahwa dia telah jatuh cinta dengan pria itu. Hari ini, pikiran kincuan sedikit gelisah, namun dia tidak tahu kenapa. Segera, seseorang muncul di halaman. Dia tidak melewati pintu masuk utama, tetapi tiba-tiba muncul di sini. Dia sangat cantik, tidak kalah dengan permaisuri. Sosok wanita ini benar-benar seperti setan, panas, dan berapi-api. Namun, pakaiannya tidak terbuka sama sekali. Dia mengenakan jubah berwarna terang, tapi itu menggambarkan sosoknya yang sempurna dengan sempurna, hanya dengan melihatnya membuat orang ngiler. Wanita ini seperti buah persik madu, sosok iblis, wajah bidadari, dan mata jernih dan murni. Dia benar-benar eksistensi yang bisa mengambil nyawa seseorang, namun kincuan sangat tenang. Karena pihak lain muncul seperti ini, dia pasti tidak datang dengan niat baik. Apalagi kekuatannya sebenarnya sebanding dengan Permaisuri. Ini membuatnya harus 120% waspada. Halo, Tuan Kin. Kincuan tersenyum, bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona Muda. Orang yang datang tentu saja adalah pembimbing kekaisaran. Dia memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu dan berkata perlahan, Aku ingin kamu meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Juga, aku tidak ingin kamu bertarung denganku untuk Permaisuri. Dia milikku. Kalimat ini membuat Kincuan tertegun. Dia ingin dia meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan tidak membiarkan dia bertengkar dengannya demi permaisuri. Dia tidak bertengkar dengannya. Selain itu, dia juga seorang wanita. Apa yang sedang terjadi? Ini sedikit terlalu banyak informasi. 2085 Dia tidak suka bertele-tele dan mengatakannya secara langsung. Aku tidak suka permaisuri. Kincuan tidak mengerti. Permaisuri menyukaimu, dia sudah mulai menyukaimu, jadi aku ingin kamu pergi secepat mungkin. Aku bisa menyetujui syarat apapun yang kamu inginkan. Tutor kekaisaran menggertakkan giginya dan berkata. Kali ini, Kincuan tertegun. Permaisuri menyukainya. Bagaimana ini mungkin? Mereka bahkan tidak banyak bicara. Namun, ketika dia memikirkan perilaku abnormal Permaisuri di depannya, dia tidak mengerti saat itu. Dia hanya tidak berpikir bahwa dia akan menyukainya, tetapi sekarang wanita ini mengatakannya, itu berbeda. Siapa kamu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku adalah guru kekaisaran negara surgawi, guru mitra, dan kerabat permaisuri. Wanita itu berkata dengan sangat serius, seolah memberitahu kincuan tentang hubungan mereka lagi. Kali ini, ketika kincuan mendengarnya, dia benar-benar merasa sangat disayangkan. Bukannya dia tidak bisa memiliki permaisuri, tetapi kedua wanita cantik yang tiada taraf ini adalah jenis kelamin yang sama. Itu benar-benar menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Kincuan tidak menyangka tutor kekaisaran adalah seorang wanita, dan kecantikan yang tak tertandingi pada saat itu. Kincuan tersenyum. Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir. Apa yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Oke, ingat apa yang kamu katakan. Permaisuri adalah segalanya bagiku. Aku bisa melakukan apa saja untuknya. Setelah mengatakan ini, Tutor Kekaisaran berbalik dan pergi. Kincuan terdiam. Dia melihat wanita itu menghilang dan menggelengkan kepalanya. Kuat. Kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Kincuan merasa bahwa di depan mereka, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia bisa mengelak, dia hanya bisa melakukannya dalam keadaan normal. Selain itu, ini terjadi setelah Golden Divine Eye-nya berhasil menembus. Hari-hari berikutnya sangat tenang dan sunyi. Tidak ada yang datang mengganggu kincuan. Dia masih berkultivasi, mengukir jimat, berlatih jalan tempa, dan berlatih palu pedang penempaan dewa. Tanpa disadari, hubungan antara dia dan palu pedang penempaan menjadi semakin kuat, dan hubungan itu juga menjadi semakin kuat. Ini membuat kincuan sangat bersemangat. Persenjataan ilahi, ini adalah persenjataan ilahi sejati. Kekuatan senjata ilahi sejati sangat menakutkan. Saat bertarung bersama tuannya, ia akan mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Itu bisa secara otomatis melindungi tuannya dan menyerang sesuai dengan kehendak tuannya. Kekuatannya sangat besar dan kecepatannya sangat cepat. Lambat laun, perasaan ini menjadi semakin kuat. Pikiran kincuan dalam keadaan panik. Perasaan ini sangat tidak nyaman, sangat aneh. Engah. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan memuntahkan seteguk darah, langsung ke Forging Hammer. Darah langsung mewarnai palu pedang penempaan. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan kincuan tertegun? Palu Pedang Dewa, tempa langsung menyedot darah kincuan hingga kering, seolah tidak ada darah sama sekali. Pada saat yang sama, cahaya kemasan melesat ke segala arah, memancarkan lingkaran cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh langit. Kelahiran senjata ilahi di dalam Istana Kerajaan Negara Surgawi, permaisuri wanita menatap langit dengan takjub. Dia tahu bahwa ini adalah kelahiran senjata ilahi. Adapun guru kekaisaran, dia juga heran. Dia tidak tahu di mana senjata suci itu, tapi ada satu hal yang dia yakini. Itu pasti di dunia ini. Haruskah kita menyelidiki? Imperial Preceptor menatap langit. Daya pikat senjata ilahi masih sangat besar. Tidak perlu memeriksa lagi. Jangan sengaja membuat kesalahan. Senjata kelas surga yang sebenarnya adalah milik orang yang ditakdirkan. Kamu tidak bisa memaksanya. Permaisuri tersenyum. Pada saat ini, Kincuan sangat bahagia. Senjata ilahi? Ini adalah senjata ilahi sejati. Dia tidak menyangka akan diaktifkan begitu saja. Saat senjata ilahi terbentuk, cahaya kemasan melesat ke segala arah. Pada saat yang sama, Kekuatan emas memasuki tubuh kincuan. Jalan Agung Fajra telah menerobos. Dia sangat terkejut. Pada saat yang sama, kekuatannya juga menembus dunia kecil. Tingkat empat dari alam yang mulia surgawi, sentuhan Midas juga berhasil menembus. Selain itu, itu bukan terobosan kecil, tapi terobosan dari tiga ranah kecil. Ini tidak mengherankan. Ini adalah pedang emas Midas. Setelah menyatu dengan palu dewa, penempaan itu menjadi palu pedang penempaan dewa. Setengahnya adalah pedang emas Midas. Kemampuan ini masih sangat kuat. Palu pedang penempaan dewa telah menjadi senjata ilahi. Sampai batas tertentu, pedang emas Midas juga telah meningkat pesat. Oleh karena itu, kemampuannya untuk mengubah batu menjadi emas telah meningkat entah berapa kali. Level 8 dan sentuhan Midas Kincuan berada di level demigod. Awalnya, dia berada dalam posisi yang agak canggung, tetapi setelah itu, tidak akan pernah sama lagi. Mungkin kemampuan mengubah batu menjadi emas akan benar-benar bersinar. Mereka yang lemah dalam melawan kemampuan ini akan habis. Kekuatannya telah menembus alam lain mencapai tingkat kelima dari alam yang mulia surgawi. Ini adalah manfaat pergi ke alam yang lebih tinggi. Meskipun sangat sulit untuk ditingkatkan, mereka yang telah mencapai alam yang lebih tinggi akan mengalami terobosan kekuatan jika mereka menerobos lagi. Ini adalah kemampuan dari Grid Dao of Divine Ability di alam yang lebih tinggi. Lagi pula, masih sangat lambat untuk menerobos hanya dengan mengandalkan kultivasi. Terutama pada tahap selanjutnya, itu akan menjadi semakin lambat. Ini juga hukum Dao surgawi dan itu tidak dapat diubah. Pada saat ini Kincuan sedang memegang palu pedang penempaan dewa di tangannya. Dengan pikiran, palu pedang penempaan dewa meninggalkan tangannya. Itu menarik cahaya keemasan dan langsung menusuk ke depan. Kecepatan ini mengejutkan Kincuan. Itu terlalu cepat. Pedang ini sangat tajam. Itu membawa beban gunung dan juga memiliki efek mengubah batu menjadi emas. Dengan pikiran, itu langsung berbalik dan ingin mengejarnya. Tidak ada penundaan di tengah, dan bisa dengan mudah mengubah arah. Tidak ada rasa ketidakharmonisan, dan tidak akan ada serangan balik. Ketika datang ke sisinya, itu berhenti. Sebenarnya, kincuan tidak memintanya untuk berhenti, tetapi senjata dewa itu memiliki kesadarannya sendiri. Kesadaran ini sebenarnya adalah jejak kesadaran mandiri sang master. Ini bagus, selama pertempuran dia bisa melakukan dua hal sekaligus. Dia dan senjata ilahi menyerang bersama, dan dia juga bekerja sama dengan binatang iblis dan binatang harta karunnya. Kemampuan ini pasti cukup kuat. Kemampuan membunuh senjata ilahi itu sangat kuat. Kincuan tidak merasa lelah dan baru berhenti setelah setengah hari. Dia menyingkirkan senjata ilahi. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan suasana hatinya jauh lebih baik. Namun, dia masih harus tinggal di sini, dan Kincuan perlu melakukan sesuatu yang lain. Selain menempa dan menggabungkan item dewa lima elemen, Kincuan juga tahu cara memalsukan beberapa hal lain untuk meningkatkan harta lainnya. Namun, dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Terobosan Vajra Grid Dao telah menambahkan sesuatu ke lautan kesadaran Kincuan. Dewa perang Vajra, dia adalah dewa perang Vajra. Benda ini hanya pergi ke satu tempat untuknya. Jika tidak ada yang salah, kali ini itu terkait dengan kampnya. Sangat cepat, kincuan sedikit bingung. Yue Kingin hanya bergabung dengan sebuah kam setelah mencapai alam raja surga. Sebelum bergabung dengan sebuah kam, sepertinya ada pertemuan yang tidak disengaja. Kincuan tidak pergi kali ini, dalam benaknya harus ada pertemuan kebetulan. Itu adalah pertemuan yang memengaruhi dewa perang. Vajra. kincuan masih sangat bersemangat. Bergabung dengan kam, kincuan sudah lama memikirkannya karena ini adalah langkah yang perlu. Hanya dengan bergabung dengan sebuah kam dia bisa memasuki sembilan surga. Memikirkan tentang kam, Kincuan memikirkan permaisuri dan penasihat kekaisaran. Dia tidak tahu dari kubu mana kedua wanita ini berasal. Di sini. 2086. Kesempatan telah datang, dan itu terkait dengan warisan Dewa Perang Vajra. Kincuan secara alami harus menerima kesempatan ini. Oleh karena itu, dia memberitahu Changlan dan yang lainnya sebelum dia pergi karena dia tidak tahu berapa lama dia akan pergi. Canglan dan yang lainnya tinggal di kediaman sang jenderal untuk berlatih. Di sini pasti aman. Namun, sebelum pergi, kincuan masih ingin melihat permaisuri lagi karena dia takut pembimbing kekaisaran akan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kincuan pergi ke istana. Awalnya dia mengira akan sangat sulit untuk melihat permaisuri, tetapi di luar dugaan itu sangat mulus. Guru kekaisaran tidak ada di sana. Kamu di sini, permaisuri sedikit senang melihat kincuan. Dia memperkirakan bahwa dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia bahagia. Itu karena dia melihat kincuan. Kincuan juga sedikit terpana. Dia memikirkan kata-kata pembimbing kekaisaran. Apakah wanita ini benar-benar menyukainya? Maaf mengganggu Anda, kincuan tersenyum dan mengangguk. Saya telah mengganggu Anda dua kali. Saya sangat senang Anda ada di sini. Tuan Kin, silakan duduk. Permaisuri tersenyum. Dia tampak sangat bahagia. Kincuan duduk. Permaisuri menyeduh sepoci teh dan menuangkannya untuk kincuan. Dia memandang kincuan dan merasa sedikit rumit. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia sedikit senang melihatnya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai. Ini adalah ketiga kalinya mereka bertemu, tapi sudah lama sekali. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi sosoknya mulai muncul di hatinya. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami hati seperti apa yang dia miliki. Aku harus pergi untuk jangka waktu tertentu. Kincuan sedikit terkejut setelah mengatakan ini. Apa hubungan di antara mereka? Apakah ada kebutuhan untuk mencarinya ketika dia pergi? Dia terutama mengkhawatirkan guru kekaisaran, jadi dia ingin permaisuri menjaga changlan dan yang lainnya. Permaisuri sedikit terpana, dan bahkan jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang dia maksud dengan "pergi" untuk memberitahunya? Permaisuri sedikit bingung. Mungkin karena ada sesuatu di hatinya yang dia tidak mengerti. Kalau tidak, dengan kecerdasannya dia bisa dengan mudah memahami arti kata-kata kincuan. Tapi sekarang dia bingung, seperti gadis kecil. Dia bingung, apakah kamu pergi? Apakah kamu akan kembali? Permaisuri bertanya dengan prihatin. Kincuan merasa bahwa pertanyaan itu di luar topik, dia ragu sejenak dan berkata, "Saya akan menerima warisan faksi." Saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Kincuan tiba-tiba memikirkan hal ini, mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna dari wanita ini. Ini adalah hal yang baik baginya, dan wanita ini dapat dipercaya. Permaisuri menatap kosong sejenak sebelum menjawab, "Warisan Kam, apakah Anda akan pergi ke faction legacy sekarang?" Kincuan memahami keraguan pihak lain, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Biasanya dia tidak akan bergabung dengan faksi secepat ini. Sebenarnya, ini hanya perbandingan. Semakin rendah tingkat kultivasi seseorang, semakin baik bakat mereka, dan semakin kuat kekuatan tempur mereka. Semua orang tahu ini, tetapi kincuan sangat jarang bergabung dengan faksi di tingkat kultivasinya. Itu sangat mengejutkan. Permaisuri sudah menjadi keajaiban, tetapi mereka juga berada di puncak alam kerajaan surga ketika mereka bergabung dengan faksi. Sekarang, kincuan hanya berada di tahap kelima dari alam yang mulia surga. Untuk dapat bergabung dengan faksi di tingkat kultivasi ini, dia benar-benar monster. Dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya tidak banyak perbedaan setelah bergabung dengan fraksi, hanya saja akan ada tanda di tubuhmu. Tanda ini akan memberitahumu jika pihak lain berasal dari fraksi lawan. Kincuan tertegun, hanya ini. Apakah ada manfaat lain?" Permaisuri tersenyum, "Iya, Anda akan dilindungi oleh fraksi setelah bergabung dengan fraksi. Selama Anda cukup kuat, bawahan Anda harus mendengarkan perintah Anda. Jika tidak, Anda akan memiliki hak untuk mengeksekusi mereka. Ini adalah sisi kejam dari fraksi." Begitu, menarik, kincuan tersenyum. The Imperial Preceptor datang untuk mencari saya. Kincuan ragu-ragu sejenak dan menatap Permaisuri. Permaisuri menghela nafas dan menatap Kincuan. Kamu harus tahu segalanya sekarang. Aku tidak terlalu suka wanita lagi. Kincuan tertegun. Apa artinya ini? Dia buru-buru berkata, saya khawatir penasihat kerajaan akan menyerang teman-teman saya. Setelah saya pergi, bisakah Anda menjaga teman-teman saya? Mengapa? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat melindungi mereka dengan Anda di sekitar? Sebuah suara terdengar pada saat ini. Penasihat kekaisaran telah kembali. Dia tampak tenang dan berjalan menuju Kincuan selangkah demi selangkah. Namun, Kincuan bisa merasakan niat membunuh yang intens. Wanita ini terlalu menakutkan. Hubungan macam apa yang dia miliki dengannya? Setidaknya di mata pihak lain, mereka adalah rival cinta. Dia bahkan membencinya karena mencuri istrinya. Niat membunuh. Kincuan bisa merasakan niat membunuh. Namun, dia sangat tenang. Dia melihat ke Imperial Preceptor dan berkata dengan acuh tak acuh, "Meskipun kamu memiliki niat membunuh, itu belum mencapai tingkat membunuh orang." Tidak ada kebencian di antara kita. Mengapa kamu harus melakukan ini? Siapa bilang tidak ada kebencian di antara kita? Sepertinya kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan terakhir kali. Kamu benar-benar datang ke sini. Kamu terlalu banyak pengganggu. Imperial Preceptor berhenti kurang dari 3 meter di depan Kincuan. Kincuan juga mengerutkan kening. Pada saat ini, Permaisuri menarik Imperial Preceptor kembali dan berkata, Adikku tersayang, apa yang kamu lakukan? Kita akan menjadi saudara perempuan seumur hidup. Jangan khawatir, Kincuan. Dengan kata-kata dari permaisuri ini, dia merasa lega. Kemudian, dia bangkit dan pergi. Menurut teleportasi di benaknya, kincuan menghilang. Dia langsung pergi ke warisan dewa perang Vajra. Dunia emas. Ini adalah dunia emas. Di mana-mana adalah emas. Tanah, langit, pegunungan dan sungai di sekitarnya, bunga dan tumbuhan, semuanya tampak terbuat dari emas. Cahaya kemasan memancar ke segala arah seolah-olah itu akan membutakan mata seseorang. Ini adalah dunia emas dan ada berlian di mana-mana. Energi di udara sangat melimpah, tapi ini bukan yang utama. Ini adalah warisan dewa perang Vajra. Adapun apa itu, Kincuan tidak tahu. Dia hanya bisa berjalan perlahan dan mengamati, berharap menemukan kuncinya. Biasanya, warisan akan turun secara langsung, dan tidak perlu mencarinya. Namun, Kincuan tidak yakin bagaimana situasinya di sini, jadi dia memutuskan untuk berjalan perlahan dan melihat. Hmm, patung Buddha. Ini adalah patung Buddha Vajra besar dengan kedua tangan membentuk segel. Ketika Kincuan melihat ini, matanya berbinar. Ini adalah segel Vajra. Ada kata-kata di patung Buddha emas besar itu. Segel Vajra Prajna. Ini, apakah ini versi peningkatan dari segel Vajra? Kincuan sedikit bingung. Dia membaca dengan hati-hati. Pengenalan dan metode pengoperasiannya sangat mirip dengan segel Vajra. Namun, itu jauh lebih dalam daripada segel Vajra. Jika seseorang tidak mengetahui segel Vajra, maka segel Vajra Prajna ini tidak mungkin dikembangkan. Kincuan diam-diam merekamnya di benaknya. Kemudian, dia mulai menyimpulkan dan menggunakannya dengan kedua tangannya. Secara bertahap, segel Vajra Prajna terbentuk, dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Sebagian dari gunung Vajra diratakan. Kekuatan ini mengejutkan Kincuan. Ini sedikit terlalu kuat, serangannya kuat, dan amplifikasinya bahkan lebih menakutkan. 2087. Kesuksesan. Kincuan terkejut. Dia tidak berharap untuk berhasil begitu saja. Itu hanya masalah membiarkan alam mengambil jalannya. Meskipun dia tahu itu karena segel Vajra, segel Vajra sudah tercetak di tulangnya, dan dia terlalu akrab dengannya. Dia tidak menyangka segel Vajra Prajna dipelajari dan dipahami dengan begitu mudah. Dia bertanya-tanya apakah itu karena warisan Kam. Melanjutkan ke depan, Kincuan melihat sekeliling dan melihat deretan raksasa emas. Kincuan melihat dan melihat bahwa orang-orang ini semua dalam bentuk dewa perang Vajra. Ini adalah satu set seni pedang, seni pedang Vajra. Keuntungan dari seni pedang ini adalah ganas, sombong, dan tidak bisa dihancurkan. Selain itu, itu tidak ada habisnya. Selama pertempuran. Itu bisa menyerap aura lingkungan dan lawan untuk mengisi kembali dirinya sendiri, mencapai keadaan pertempuran tanpa akhir. Set seni pedang vajra ini sangat kuat dan cocok untuk pertarungan kelompok, terutama ketika rangkaian seni pedang ini dipadukan dengan palu pedang dewa penempaan Kincuan. Palu pedang penempaan dewa adalah senjata ilahi sekarang. Kincuan tidak tahu seberapa kuat itu, tapi dia menantikannya. Set seni pedang ini juga memiliki dasar. Ketika dia mendapatkan warisan dewa perang vajra, ada satu set seni pedang dasar. Kincuan sudah berlatih berkali-kali. Ini adalah jalur kultivasi kincuan. Latihan membuat sempurna. Selama seseorang cukup terampil, mereka bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Oleh karena itu, selama kincuan mengetahuinya, dia harus melalui penempaan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai alam latihan membuat sempurna yang sebenarnya. Melanjutkan, Fajra Grid Dao, Fajra Slash, Fajra Kincuan sedikit mati rasa. Kali ini, dia mendapatkan terlalu banyak keuntungan dari warisan. Selain itu, Kekuatan kincuan terus meningkat, dan dia telah menembus ke tingkat ketujuh alam Empyrean. Ini tidak mengherankan. Memasuki warisan Kam akan meningkatkan kekuatan seseorang, dan beberapa bahkan akan mencapai surga dalam satu langkah. Semuanya mungkin. Selama seseorang memasuki warisan Kam, U200B U200B mereka akan dapat meningkat setidaknya tiga hingga empat alam kecil. Kincuan hanya meningkatkan kultivasinya dengan dua alam kecil, dan ini baru permulaan. Kincuan tidak terlalu memikirkannya selama dia bisa meningkatkan kultivasinya dengan tiga atau empat alam kecil. Dengan cara ini, dia akan dapat mempersingkat waktu dia untuk memasuki alam kerajaan surga. Selain itu, jika kekuatannya meningkat, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri di kam dan tidak diintimidasi. Warisan fraksi adalah jenis hadiah, dan siapapun yang berhasil sejauh ini akan menerima kesempatan besar. Namun, seseorang harus memiliki faction legasi yang sesuai terlebih dahulu. Misalnya, Kincuan memiliki warisan Dewa Perang Vajra, dan dia termasuk dalam fraksi Dewa Perang. Jika Anda tidak memiliki warisan serupa, anda tidak akan memiliki warisan faksi. Tentu saja, Anda masih bisa bergabung dengan faksi, tetapi Anda tidak akan memiliki warisan faksi. Alam Mulia Surgawi Tingkat 8 Tingkat ke-9 dari Alam Yang Mulia Surgawi Pada akhirnya, Kincuan mempelajari beberapa kemampuan lagi, dan kekuatannya juga menembus ke Alam Mulia Surgawi Tingkat 9. Itu tidak buruk karena dia telah meningkatkan kultivasinya sebanyak empat alam kecil. Ini harus menjadi salah satu yang terendah dalam warisan kam. Namun, Kincuan sangat puas. Situasinya istimewa. Bahkan jika kincuan hanya menembus dua alam kecil, dia masih akan sangat bahagia. Menerobos empat alam kecil sudah menjadi mimpi yang bisa membuat kincuan bangun sambil tersenyum. Vajra Grid Dao sebenarnya telah meningkat satu ranah utama karena itu adalah keberadaan mendasar dari dewa perang Vajra. Kemampuan ini sendiri membuat kincuan merasa itu sangat berharga. Ini adalah terobosan kuat dari ranah utama. Vajra Grid Dao telah mencapai Rilem void refinement. Warisan Kam ini benar-benar tempat yang misterius. Dunia ini terlalu ajaib, dan ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Juga tidak perlu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tidak perlu menyebutkan manfaat dari Fajra Grid Dao. Ketahanan dan daya tahan tubuhnya secara langsung meningkat dengan selisih yang besar. Di alamnya saat ini, mampu menembus alam besar dengan paksa seperti naik ke surga dalam satu langkah. Ini juga merupakan terobosan dari Fajra Grid Dao, yang memungkinkan Kincuan menerobos ke alam mulia surgawi tingkat 9. Warisan kam menghilang, dan Kincuan muncul di tempat yang asing. Yang terpenting, dia memegang token di tangannya. Ini adalah identitasnya. Warisan dewa perang Vajra. Ini adalah perkemahan, warga temple. Perkemahannya masih kuil dewa perang. Dia berada di tempat yang benar-benar asing. Tetapi ketika dia terbang ke udara dan melihat sekeliling, dia sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia melihat sebuah bangunan emas besar yang bersinar di utara. Dia terbang langsung. Kuil dewa perang. Ini adalah kuil dewa perang. Tempat apa ini? Apakah warga temple ini markas kam? Pada saat ini, Kincuan sangat bingung. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengeluarkan token itu. Dengan melihat, dia mengerti bahwa token di tangannya bukan hanya bukti identitas, itu juga merupakan token teleportasi. Pemilik medali komando dapat menggunakan medali komando untuk kembali ke markas fraksi. Ini kemungkinan besar adalah ruang independen. Itu cukup luas, tapi cukup sepi. Tidak ada kota di sini, hanya pegunungan, hutan, dan sungai di kejauhan. Orang-orang di sini datang dan pergi dengan tergesa-gesa, sibuk dengan sesuatu. Saat ini, Ye Siwen menyadari bahwa ada banyak pewaris Dewa Perang. Markas besar ini terlalu besar. Ada banyak bangunan, barisan, dan orang yang tak terhitung jumlahnya. Selama seseorang memiliki garis keturunan Dewa Perang, selama seseorang mengembangkan metode kultivasi Dewa Perang, bahkan jika seseorang adalah pewaris Dewa Perang, selama mereka mencapai alam di mana mereka dapat bergabung dengan Kam, mereka dapat muncul di sini. Ini adalah markasnya, dan orang-orang di sini membentuk tim mereka sendiri. Untuk bertahan hidup, mereka akan bertarung satu sama lain. Apapun yang terjadi, hanya ada satu tujuan di sini, dan itu adalah untuk bertahan hidup. Mereka yang bisa memiliki tempat tinggal di sini semuanya ahli. Banyak orang mendirikan tenda di luar, bahkan ada yang pergi ke pegunungan terdekat untuk menemukan gua. Lagi pula, hati orang tidak dapat diprediksi, dan orang tidak boleh berpikir bahwa berada di kamp yang sama berarti aman. Bahkan karena mereka berada di faksi yang sama, itu bahkan lebih berbahaya. Setiap hari, banyak orang akan mati di sini. Namun, setiap hari akan ada lebih banyak orang yang bergabung, seperti Qin Chuan. Dengan bergabung, Qin Chuan akan dianggap telah bergabung dengan sebuah faksi. Di mana Yue Qingyin? Qin Chuan merasa bahwa dia harus menemukan Yue Qingyin terlebih dahulu, jadi dia menggunakan teknik pencarian naga dan menemukan auranya. Qin Chuan mengikuti Aura dan menemukan bahwa itu adalah halaman independen. Apakah Yue Qingyin melakukannya dengan sangat baik sehingga dia memiliki halaman? Qin Chuan sekarang memiliki pemahaman yang baik tentang tempat ini memiliki kamar kecil untuk ditinggali sudah sangat bagus. Memiliki halaman mandiri sendiri sudah sangat, sangat bagus. Halaman juga dibagi menjadi beberapa ukuran. Kincuan melihat halaman ini, itu adalah halaman terkecil. Terlepas dari kamar-kamar independen, ini adalah halaman terkecil. Namun, ini juga merupakan simbol status. Saat Kincuan hendak mengetuk pintu, seorang pemuda berjalan keluar dari halaman. 2088 Kincuan terkejut, suara yang feminin. Suara ini seperti suara bebek, dengan sedikit feminitas. Dia memandang pemuda itu dengan bingung dan berkata, Apakah kamu berbicara denganku? Apakah kamu idiot? Apakah ada orang lain di sini? Jika saya tidak berbicara dengan Anda, dengan siapa Anda berbicara? Siapa kamu? Dan apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu mengetuk? Pemuda itu mengatakan banyak hal begitu dia membuka mulutnya. Kincuan tercengang begitu dia membuka mulutnya suara orang ini sangat feminin, seperti suara waria, dan juga cerewet. Dia terlihat baik, tetapi begitu dia membuka mulutnya, semuanya hancur. Pada saat itu, pintu terbuka dengan sendirinya. Yue ingin keluar, tetapi ketika dia melihat kincuan, dia tertegun. Kemudian, dia melemparkan dirinya ke pelukan kincuan dan memeluk lehernya dengan erat. Ini terlalu mengejutkan, dia tidak pernah berpikir bahwa kincuan akan datang ke sini begitu cepat. Lagi pula, kekuatan kincuan masih sedikit kurang, jadi kejutan ini terlalu mendadak. Meskipun dia sudah lama tidak ke sini, tempat ini sangat kejam. Untungnya, warisan fraksinya sangat kuat, jadi dia punya sedikit status di sini. Selain itu, dia sangat cantik, sehingga banyak orang yang sabar terhadapnya. Karena banyak orang akan ditahan, ini adalah metode keseimbangan yang tidak terlihat. Mereka tidak perlu melakukan apapun, tapi mereka bisa menyeimbangkan lingkungan sekitar. Ini di bawah premis bahwa 100 aliran pemikiran bersaing dan tidak ada satu aliran pun yang terkuat. Ketika pemuda itu melihat Yue Qingyin dipelukan kincuan, matanya membelalak. Dia banci, sangat tampan, dan memiliki kepribadian wanita. Namun, dia menyukai wanita, tetapi dengan cara wanita. Karena dia adalah orang yang dikebiri. Inilah mengapa kincuan sangat terkejut saat pertama kali melihatnya. Itu tidak sepenuhnya karena suaranya. Orang seperti ini memang tak terbayangkan. Dia laki-laki, tapi dia banci. Pada akhirnya, dia mengebiri dirinya sendiri dan tetap menyukai wanita. Ini sangat membingungkan. Dia membuat dirinya menjadi seorang wanita, dan kemudian dia menjadi gay. Yue, Yue, kamu, kamu, kamu! Wajah pemuda itu penuh kekecewaan. Dia hanya bisa gagap, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, seolah-olah harta paling berharga di hatinya telah hancur. Yue Kingin tersipu, dan dengan lembut mendorong kincuan pergi, dia menatap pria itu dan kemudian ke kincuan. Kincuan dia membantuku sebelumnya. Dia, kincuan tersenyum, "Jangan remehkan dia, dia suka wanita. Jika kamu bersamanya, berhati-hatilah agar tidak dimanfaatkan." Yue ingin tersipu. Selain kamu, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku, bahkan wanita sekalipun. Kalimat ini membuat Kinchuan merasa nyaman. Dia tersenyum pada pria itu. Dia wanita saya. Anda membantunya, saya akan berterima kasih. Tetapi Anda sebaiknya tidak memiliki ide tentang wanita saya. Lebih baik Anda menemukan wanita yang berpikiran sama. Pria itu memandang Kinchuan dan menghela nafas setelah beberapa saat. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin berteman dengan Yue Yue. Kita sama-sama wanita, jadi jangan khawatir. Aku tidak punya kebiasaan memaksa orang. Plus, aku tidak bisa memaksa Yue Yue. Yue Kingin memandang Kincuan dan tersipu. Perlakukan saja dia sebagai seorang wanita. Kincuan memandang Yue Kingin dengan main-main. Pikiran bayiku menjadi semakin jahat. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak akan. Mati, Kincuan bodoh. Apa yang kamu pikirkan, bajingan? Yue Kingin menginjak kakinya dengan wajah merah. Dia adalah kecantikan tiada taraf, benar-benar terlalu cantik untuk dilihat. Ketika dia imut, kecantikan nasional seperti itu benar-benar bisa merenggut nyawa seseorang. Adapun pemuda itu, matanya dipenuhi rasa iri. Dia juga ingin memiliki seorang wanita dalam pelukannya yang begitu genit. Kincuan tiba-tiba memikirkan sesuatu itu adalah teknik kultivasi yang dia dapatkan sejak lama. Itu sangat kuat, seperti warisan melumpuhkan surga. Orang di depannya cukup cocok, dia sangat kuat, tetapi pria itu rela memotong perhiasan keluarganya. Kondisi ini saja sudah cukup untuk membuat orang berhenti. Selain itu terlalu sulit untuk menemukan orang yang cocok. Saat itu, Qin Chuan hampir membuangnya. Namun, itu masih merupakan barang yang kuat, jadi dia menyimpannya, berpikir bahwa jika dia bertemu orang yang cocok di masa depan, dia akan memberikannya kepada mereka. Bukankah ini sempurna? Dia mengambilnya dan melemparkannya. "Karena kamu membantu wanitaku, aku akan memberikan ini padamu. Seharusnya cocok untukmu." "Apa ini?" Pria muda itu mengerutkan kening. "Kembali dan lihat sendiri. Ini adalah teknik kultivasi tingkat dewa untukmu." Kembangkan dengan baik, dan kamu pasti akan bersinar di kuil Dewa Perang. Kami akan saling membantu di masa depan. Kincuan tersenyum, pria muda itu membukanya dan melihatnya. Hanya sesaat, wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Dia memandang kincuan dan mengangguk, "Terima kasih. Mulai sekarang, kamu akan menjadi sahabatku. Aku akan memperlakukanmu sebagai sahabatku." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Dia cukup keren. Kincuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yue Qingyin tersenyum. Dia orang yang baik, hanya saja tidak ada yang menganggap dia tinggi. Hais. Hais, setiap orang punya pilihan dan pengalaman masing-masing. Apapun yang terjadi, keberadaan itu wajar. Hidup adalah sejenis keberanian. Ini cobaan dan latihan. Sukses. Sayang, apakah kamu merindukanku? Ayo masuk dan selesaikan rasa sakit dari saling merindukan. Kincuan tertawa. Wajah Yue Qingyin memerah dan dia memukulnya. Tapi dia hanya berbaring di pelukannya seperti siput. Kincuan tersenyum. Dia menutup pintu dan memasuki halaman. Dia baru saja tiba. Dia tidak hanya memiliki halaman untuk ditinggali, tetapi dia juga memiliki kecantikan tiada taraf untuk bercinta dengannya. Dia benar-benar bebas dan tidak terkekang. Kedatangan Kincuan tidak akan menyebabkan banyak keributan, tetapi segalanya berbeda sekarang karena dia tinggal di halaman Yue Qingyin. Banyak orang memperhatikan sisi ini, tetapi mereka tidak segera bereaksi. Pada saat mereka bereaksi, itu sudah keesokan harinya. Yue Qingyin tidak perlu melakukan apapun dan bisa menyeimbangkan situasi. Dia bebas dan bukan milik siapapun. Tapi sekarang, itu berbeda. Seseorang benar-benar mengalahkan mereka untuk itu. Kali ini seperti sebongkah batu besar yang dilempar ke air yang tenang, langsung memecah ketenangan tersebut. Di pagi hari, Kincuan dan Yue Yin selesai sarapan dan bersiap untuk melihat-lihat. Lagi pula, Kincuan baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan banyak tempat. Namun, bahkan sebelum dia bisa keluar dari pintu, pintu itu ditendang terbuka dan sekelompok orang menerobos masuk ke halaman. Tatapan orang-orang ini terkunci pada kincuan, dan mata mereka tampak seolah-olah akan menyemburkan api. Jika tatapan bisa membunuh, kincuan pasti sudah terpotong-potong. Kincuan memandang orang-orang ini dan tersenyum pada Yue Qingyin. Tidak buruk, hanya ini yang bisa membuktikan pesona bayiku. pria bau, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Yue Qingyin memelototinya. Mereka bilang kecantikan adalah sumber masalah. Jika kamu tidak melakukan sesuatu, bagaimana kamu bisa membuktikan kecantikan seorang wanita? Kincuan memegang tangannya dan tersenyum. 2089. Siapa kamu? Skram dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kincuan melihat sekeliling dan berkata dengan tenang. Oh, bocah cilik, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu akan dipukuli sampai mati jika berbicara seperti itu, tahukah kamu? Lupakan saja, toh kamu pasti akan dipukuli sampai mati hari ini. Jika kamu bisa tinggal di sini selama satu malam, kematianmu tidak akan sia-sia. Orang yang berbicara adalah pria kekar. Tingginya 2 meter dan sulit untuk mengetahui usianya. Dia lebih tua dari generasi yang lebih muda tetapi dia belum setengah baya. Dia kekar dan memiliki janggut besar. Dia terlihat sangat ceroboh. Daisi memiliki mulut yang penuh dengan gigi putih tetapi kulitnya gelap. Matanya besar dan dia terlihat sangat arogan. Kincuan menatapnya dengan tenang, kesempatanmu telah hilang. Bagaimana dengan kalian? Kalian tidak akan pergi kan? He he, anak muda, untuk apa kamu berpura-pura? Untuk apa berpura-pura? Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Apakah kamu akan mengakhiri hidupmu sendiri atau memaksa kami untuk melakukannya? Seorang pria tampan yang memegang kipas berjalan keluar, melambai-lambaikan kipasnya dengan anggun. Sayangnya, kincuan membenci laki-laki cantik seperti itu. Dia menganggap mereka menjijikan. Dia pria yang besar, jadi tidak peduli kapan, dia hanya akan memegang kipas dan bertingkah seolah dia bebas. Oke, okay, apakah kalian semua akan mendatangiku bersama atau satu persatu? Kincuan tidak peduli sama sekali. Nak, jangan sombong. Kamu tidak perlu menyombongkan diri. Ayo, bertarung satu lawan satu. Aku ingin melihat apa yang baik tentangmu, sehingga nona Yue menyukaimu. Orang yang berbicara adalah pemuda yang memegang kipas angin. Dia sangat marah. Lagi pula, wanita tak berharga seperti itu diambil oleh orang lain. Itu adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Setiap orang yang kuat berharap semua keindahan di dunia adalah milik mereka. Pada level ini, mengejar kecantikan sejati adalah prioritas nomor satu mereka. Mereka tidak bisa meninggalkan kultivasi yang membosankan. Uang tidak berguna bagi mereka, dan mereka masih bisa bermain di kota mereka tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini hanya keindahan kekuatan dan keindahan keindahan sejati mereka yang bisa menggulingkan negara dan kota wanita seperti itu langka dan mereka ingin mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri ini adalah kepuasan ganda baik secara fisik maupun mental tidak perlu membicarakan perasaan ekstasi keduanya wanita tapi yang satu bisa membuat anda merasa ekstasi sementara yang lain bisa membuat anda ingin muntah tidak perlu membicarakan perbedaan antara keduanya Semakin cantik seorang wanita, semakin halus kulit dan tulangnya. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi saat dipeluk. Kecantikan sejati bisa membuat pria impoten mengangkat kepalanya. Seorang wanita jelek, ketika jelek sampai batas tertentu dan menjijikkan sampai batas tertentu, bisa membuat pria berdarah panas menjadi impoten. Yue Qingyin adalah wanita yang sangat cantik. Begitu dia tiba, dia menarik perhatian banyak orang. Namun, kekuatan Yue Qingyin sendiri membuat banyak orang mundur. Lagi pula, mereka bukan tandingannya. Ada juga beberapa yang setara dengan Yue Qingyin. Orang-orang ini tidak memiliki banyak harapan, tetapi setidaknya mereka masih memiliki harapan. Jika mereka menyukai satu sama lain, mungkin mereka bisa akrab satu sama lain. Bahkan jika itu hanya interaksi singkat, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengenang seumur hidup. Oleh karena itu, orang-orang ini juga memiliki fantasi tertentu. Ada juga beberapa orang yang melampaui kekuatan Yue Qingyin dan bertarung di Istana Dewa. Ini adalah tempat yang kejam. Tidak ada aturan di sini. Bahkan jika mereka berada di kamp yang sama, itu masih berdasarkan kekuatan. Kekuatan individu, kekuatan tim kecil, atau bahkan kekuatan geng. Selama Anda cukup kuat, itu adalah kemampuan Anda. Jadi, selama kamu cukup kuat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di sini. Jika hanya satu orang yang cukup kuat untuk mengintimidasi semua orang, dia pasti sudah merenggut Yue Qingyin. Sekarang, orang-orang ini berkelahi di antara mereka sendiri. Tidak ada yang mau menyerah. Jadi situasinya seimbang. Yue Kingin bisa sangat damai di sini untuk waktu yang singkat. Tidak ada yang berani merusak keseimbangan ini. Kincuan mengeluarkan palu pedang dewa tempa itu adalah saat yang tepat untuk menguji kekuatan senjata sucinya. Pria itu berdiri di depan kincuan dan melambaikan kipasnya. Dia memandang kincuan dengan jijik. Menurutnya, dengan alam kincuan, dia bisa dengan mudah menghancurkannya dengan satu tangan. Lagi pula, ada celah besar di antara wilayah mereka. "Ayo, mulai! Kamu bisa menyerang! Aku khawatir jika aku menyerang lebih dulu." Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Pria muda itu berkata dengan tenang, "Dia benar-benar bertingkah keren." Kincuan tersenyum dan menatapnya, "Karena dia bertingkah keren, maka dia akan membiarkannya meretasnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi aktingnya yang keren?" Dia sudah pindah. Kincuan menyerang dengan pedangnya saat dia bergerak, senyum bahagia muncul di wajah Kincuan. Kekuatan ini terasa hebat. Ada juga hubungan misterius antara dia dan palu pedang dewa tempa. Misalnya, saat ini Kincuan merasa palu itu membawanya ke depan mengubah batu menjadi emas. Uh. Palu pedang tempat Dewa Kincuan langsung bertabrakan dengan kipas lawannya, tetapi kekuatan mengamuk benar-benar menembus pertahanan lawannya. Kemudian, cahaya pedang menyala di palu pedang penempaan dewa, menyelimuti pemuda itu. Ah! Tubuhku! Pria muda itu berteriak dengan gila, seolah-olah dia menahan rasa sakit karena dipukul. Kincuan menatapnya dengan kaget. Dia tidak berubah menjadi manusia emas, tapi selain kepalanya, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi emas. Hanya kepalanya yang tersisa, dan masih hidup. Tidak sakit atau gatal, seolah-olah tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi seseorang yang terbuat dari emas. Dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa merasakan apapun. Hanya kepalanya yang masih bisa bergerak. Mengerikan, teror besar ini membuatnya menjerit dan kehilangan ketenangannya. Jika itu orang lain, mereka akan menjadi gila. Lagi pula, mudah bagi Kincuan untuk membunuhnya, tetapi Kincuan tidak membunuhnya dan hanya memandangnya dengan acuh tak acuh. Kata-kata pihak lain sepertinya terngiang-ngiang di sekitarnya. Ayo mulai, kamu bisa menyerang. Aku khawatir jika aku menyerang lebih dulu, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Inilah yang dikatakan pihak lain barusan, tapi sekarang dia tidak bisa bergerak, dia tidak menyerang. Jika Kincuan yang mengatakan ini, itu akan sempurna. Kincuan menyerang lebih dulu, sehingga pihak lain tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang. Siapa yang akan menyerang bersama atau satu per satu? Suara menghina Kincuan terdengar. Ah! Lingkungannya berantakan, dan banyak orang berlari keluar. Bahkan kekuatan utama yang datang kali ini saling bertukar pandang dan kabur bersama. Namun, kincuan langsung menendang pria yang telah berubah menjadi manusia emas menyebabkan dia mendarat di tubuh seorang pemimpin yang sedang melarikan diri. "Bawa dia pergi, atau kamu tidak akan bisa pergi," kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Nyatanya, pria yang telah berubah menjadi manusia batu emas akan pulih setelah tujuh hari, namun tubuhnya masih akan terpengaruh dalam berbagai aspek, seperti reaksinya yang lambat dan gerakannya yang kaku. Ini adalah efek sampingnya, dan itu permanen. 2090. Kincuan tidak takut mereka datang untuknya. Apalagi, dia telah mengejutkan beberapa orang saat ini. Bahkan jika mereka bisa pulih setelah tujuh hari, siapapun bisa membunuh mereka jika mereka tidak bisa bergerak selama tujuh hari. Dalam situasi itu, sangat mungkin mereka akan dibunuh. Lagi pula, mereka tidak akan bisa bergerak pada saat itu. Jadi bahkan jika orang-orang ini ingin mencari masalah dengan kincuan lagi, mereka harus memikirkan jalan keluar dan konsekuensinya. Lagi pula, kincuan mengatakan bahwa mereka tidak akan seberuntung itu lain kali. Lain kali, mereka akan dibunuh di tempat. Jika seseorang tersentuh oleh sentuhan emas dan berubah menjadi batu emas, bahkan jika mereka berubah menjadi batu emas, orang yang melakukannya memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Yeqing sekarang bisa menyentuh orang di alam ini, tapi dia tidak bisa menyentuh mereka sepenuhnya. Hanya kepala mereka yang tersisa, tapi ini bahkan lebih menakutkan. Lagi pula, sepenuhnya berubah menjadi batu emas, berarti mereka telah kehilangan semua rasa dunia luar. Jadi, mereka secara alami tidak akan mengenal rasa takut. Tapi, kepala kincuan masih baik-baik saja. Dia bisa melihat bahaya apapun, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagian besar waktu kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah proses menunggu kematian datang. Yue Kingin tersenyum sambil memegang tangan kincuan dan berjalan keluar dari halaman. Dia melihat sekeliling dan terus-menerus memperkenalkan tempat ini ke kincuan. Ini adalah dunia kecil independen warga temple. Melalui warisan faksi, seseorang bisa masuk dan keluar dari tempat ini dengan status mereka. Tanpa medali faksi, mereka tidak bisa masuk. Bahkan jika seseorang mencuri medalinya, orang itu tidak akan bisa masuk. Dunia kecil ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Hanya orang-orang dari Kuil Dewa Perang yang ada di sini. Banyak orang menyukai tempat ini. Ada gunung, sungai, wanita, dan pemandangan indah. Ini adalah dunia kecil. Itu sangat besar, tetapi jumlah orangnya relatif lebih sedikit. Tapi ada juga beberapa manfaatnya. Seseorang dapat bersantai di sini dan mengolah pikiran seseorang. Persaingan di sini sengit, tapi bisa juga diisi dengan bilah dan pedang. Semuanya bisa puas di sini. Hanya saja, ketika faksi membutuhkan Anda, Anda harus bekerja untuk faksi tanpa syarat. Di fraksi, sumber daya didistribusikan dan ada perpustakaan fraksi, tidak ada aturan, dan bahkan tidak melarang orang dari faksi yang sama untuk saling membunuh. Yang lemah akan dipukuli, meskipun berkelahi dan membunuh tidak dilarang, tetapi tidak diperbolehkan membunuh tanpa alasan. Meskipun sangat sedikit orang yang melakukan ini, kecuali mereka gila, siapa yang akan membunuh tanpa alasan? Bahkan jika tidak perlu alasan untuk membunuh, pasti ada alasannya. Tidak ada apapun di dunia ini tanpa alasan. Selalu ada alasan. Pemandangannya sangat indah dan indah. Kincuan dan Yue Qingyin berpegangan tangan dan menikmati momen damai ini. Pemandangannya sangat indah, dan keindahannya seperti sebuah puisi. Apa yang membuat tidak puas? Apakah kamu sendirian di sini? Kincuan bertanya dengan lembut. Iya, tidak apa-apa. Aku agak bingung ketika pertama kali tiba di sini, terutama karena tidak ada batasan di Kam. Yang kuat bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di sini, dan yang lemah bahkan tidak bisa menolak. Plus, aku bisa. Jangan pergi dalam waktu setengah tahun, kata Yue Qingyin dengan lembut. Ini adalah kekejaman Kam. Pendatang baru tidak diizinkan pergi dalam waktu setengah tahun. Tidak diketahui bagaimana batasan ini dibuat, tapi sepertinya itu terkait dengan garis keturunan seseorang. Ini adalah salah satu aturan Kam ini. Setelah tiba di sini, Qin Quan mencari Yue Qingyin. Dia belum mencoba untuk melihat apakah dia bisa pergi, jadi ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia sedikit terkejut. Dia dengan cepat mencoba, "Ya, gerbang langit dapat digunakan untuk pergi. Ini mengejutkan, kincuan. Pada saat yang sama, dia menghela nafas betapa kuatnya lima elemen bendera abadi. Mereka sebenarnya bisa mengabaikan batasan di sini. Ini bagus, semakin kuat hartanya, semakin baik. Itu bisa menyelamatkan hidupnya, dan itu adalah salah satu harta terpenting kincuan. Karena dia bisa menggunakan gerbang langit, kincuan tidak perlu khawatir." Jika ada yang ingin menimbulkan masalah, biarlah. Dia benar-benar tidak takut. Plus, di kam, dia harus menonjol. Hanya dengan begitu dia memiliki hak untuk berhubungan dengan informasi sembilan langit. Kalau tidak, di tingkat terendah kam, U200B, U200B dia tidak akan bisa berhubungan dengan informasi sembilan langit. Jadi ini adalah hal yang baik. Lebih baik jika dia mempermasalahkan hal ini dan bergegas. Paling tidak, dia harus menarik perhatian beberapa petinggi. Kincuan, kami baru saja masuk. Ini adalah area luar kam. Ada empat kam besar, Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Tortoise. Selain itu, ada juga papan peringkat area luar kam. Peringkat papan menunjukkan kekuatanmu. Yue ingin memperkenalkan area luar ke Kincuan. Kincuan mendengarkan. Sebentar lagi, dia harus pergi ke papan peringkat area luar untuk melihat level kekuatan area luar itu. Yue ingin terus menjelaskan. Yang terkuat dari keempatnya adalah pemimpin sekte, diikuti oleh pelindung kiri dan kanan, dan kemudian sepuluh tetua. Ini adalah petinggi dari masing-masing faksi. -masing Kenyataannya, yang bertanggung jawab adalah tetua dan orang-orang di bawah mereka. Selain itu, area luar kam dikendalikan oleh Dewa Kuil Dewa Perang. Ini sebenarnya hanya sebuah judul. Bagaimanapun, itu hanya area luar. Di faksi manapun, bahkan jika Anda adalah yang terkuat di area luar, Anda tidak akan dihargai oleh sekte dalam. Inti dari kam adalah sekte dalam. Sekte luar hanyalah transisi. Selama Anda tidak bisa memasuki sekte dalam, maka pencapaian Anda di masa hidup ini akan terbatas. Tidak akan ada masa depan yang cerah sama sekali. Memasuki sekte dalam dari sekte luar sebenarnya sangat sulit. Setelah setengah tahun, 10 besar papan peringkat wilayah luar juga harus direkomendasikan oleh beberapa ahli di sekte dalam. Hanya dengan begitu mereka bisa memasuki sekte dalam. Jadi mereka yang bisa direkomendasikan ke sekte dalam sangat mulia. Beberapa wanita bersedia membayar berapapun harganya untuk memasuki sekte dalam. Demikian pula, beberapa pria bersedia membayar berapapun harganya untuk memasuki sekte dalam. Tentu saja, yang terpenting tetaplah harta. Tapi itu tidak berarti bahwa laki-laki aman. Ada wanita yang bisa direkomendasikan ke sekte dalam, dan ada juga orang yang menyukai pria. Meski begitu, masih ada orang yang pergi mencari mereka. Mereka hanya akan mengertakkan gigi dan pergi. Ini akan seperti digigit anjing. Ketika Yue Qingyin mengatakan ini, Qin Chuan sangat terkejut. Wajah Yue Qingyin sedikit merah. Tapi dia dan Qin Chuan adalah suami dan istri, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Mereka telah melakukan segala macam hal yang memalukan, jadi ini bukan apa-apa. Selain itu dia masih harus mengatakan informasi ini. Dia tidak ingin kincuan ditipu oleh orang lain. Lagi pula, orang-orang yang bisa direkomendasikan ke sekte dalam semuanya sangat kuat. Jika kincuan bukan tandingan mereka, maka memikirkannya saja sudah membuatnya merasa jijik. Dia membayangkan kincuan dianiaya oleh pria. Terkadang, hal-hal seperti ini. Perubahan halus Yue Qingyin terlihat oleh kincuan dan dia tidak bisa menahan tawa. Ini menyebabkan wajah Yue Qingyin memerah. Dia dengan marah memelototi kincuan. Kamu bajingan, apa yang kamu pikirkan? Sayang, menurutmu siapa yang berpikir membabi buta? Aku tidak menyangka hati bayiku begitu kotor. Bagaimana kalau malam ini kita? Jangan dipikirkan. Menjijikkan, bajingan.